Eh, Syirah, hari tu Mio ada pergi hospital. Mio nak lawan nenek Mio lah. Pasal Mio dah nampak dari jauh, ada seorang budak ni, okay, you. Dia susah sangat nak buat rawatan fisioterapi. You ke? Eh, kesiannya. Habis takkan tak ada orang bantu dia orang? Itulah masalah orang kita. Dia mampu tengok tapi tak mampu nak tolong. Itu masalahnya. Tapi, Mio tengok sendiri pun dah terseksa macam mana diorang yang tanggung benda tu. Eh, betul lah. Syirah faham tu. Tapi kan, Mio, Syirah baru teringat ada satu pelajar sekolah rendah ni baru berumur 10 tahun tapi dah berjaya cipta satu alat untuk kanak-kanak OKU menjalani rawatan fisioterapi dengan lebih selesa dan menyeronokkan. Eh, menarik tu. Eh, apa nama dia? Harish Barmashan. Eh, dia tu bukan pelajar tahun 4, Sekolah Kebangsaan Pusat Bandar Puchong 2. Ha, betul, tepat. Dia yang mewakili Malaysia pergi ke Surabaya, betul? Ha, betul. Ha. Okay. Jadi, kalau kawan-kawan nak tahu, mari kita saksikan. Nama saya Harish Barmashan. Saya berumur 10. Saya belajar di SK Pusat Bandar Puchong 2. Idea projek saya ialah saya ada satu komputer namanya Raspberry Pi. So saya nak expose Raspberry Pi dekat orang. So saya pergi satu tempat OKU dan buat satu running LED projek. Selepas itu dia cakap boleh buat satu projek untuk orang OKU. Ini tolong orang OKU untuk buat fisioterapi dengan fun dan interesting. So, ada satu bar, kalau dia buat tangan atas, ada sound dan animation dalam monitor tu. Inilah projek saya. Namanya Computer Aided Physiotherapy. Projek ini ada tiga komponen. Satu, IR bar. Ini ada IR sensor untuk sense gerak tangan saya. Komponen kedua ialah Raspberry Pi. Komputer yang saya program semua. Dan dia akan show dalam monitor grafik dan semua. So kalau saya gerak tangan saya, itu akan update dan dia akan kenal dan show di sini horizontal. Yeah. Yes. 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 So ini sense gerak tangan saya dan update dan ini show dalam monitor ni. Projek ini untuk kanak-kanak OKU. Saya pergi competition di Surabaya Solo dan saya menang silver medal. Saya nak jadi saintis, saya nak buat banyak invention untuk help the society. So macam mana Miu? Hebat tak hebat? Wih, hebat. Miu tengok sendiri pun terpegun. Patut benda ni ada untuk orang-orang yang kurang upaya macam ni supaya diorang boleh bantu diri diorang sendiri. Betul tu. Jadi, sekian sahaja episod Akhiri Day untuk minggu ini. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Bye. Bye.